apapun yang berlaku, aku ada sejuta cara untuk selamatkan diri aku. I tak nak hidup dengan you lah. You nak sangat berubah ni, lepaskanlah I. Sudah. Tak sayang kita macam apa. Kau roti coklat. Nih. Iya. Gangster kok disuapin. Okey, so kita pun dah nampak diorang punya rehearsal, warm up diorang semua macam mana. Kita saksikan lakonan diorang di Bikin Sabar. Jangan berhenti. 죽여도 내가 죽여야 맞지. Apa-apa yang terjadi pun, aku akan terselamat juga. Dari ini pun. Akan tetap kalahkan kau lah. Sedarlah diri tu sikit. Aku patut kalahkan kau. Perempuan gila. Okay, so tadi kita dah buat first scene kita which is The Glory dengan Arisa dengan Awatif tadi. Diorang memang nampak memang boleh buat apa karakter jahat lah. So saya sedikit impressed. Bukan senang nak buat berlakon depan kamera dengan teater ni. Dua-dua jenis lakonan ni berbeza. Saya impressed lah so far. So kita tengok grup lain pula. Jom. Mama, saya nampak macam dia sayang kau. Betul kau kena tengok sini. Kau ingat, kau seorang juga yang sakit. Semua sibuk. Adik. Habis tu aku dah siapa lah. Kau cakap tiba je lah, Mama kau. Fakri. Terang lah. Adik. Mama tak sayang kita macam apa? Tak! Mama tak sayang aku macam mana dia sayang kau. Sebab itulah kau kena stay kat sini. Kau ingat kau seorang je KSK. Semua orang sibuk lah. Kau habis-habis adik. Habis tu aku ni siapa lah? Habis tu kau pergilah kat Mak kau. Takri! Dana! Adik! Okay, so tadi kita baru je buat scene projek Iron Council dengan Amsha dan Akil. So far, Cikgu Syaz tengok okey lah. Diorang punya kemarahan tu memang boleh rasa. Mungkin kita akan bagi markah yang tinggi. Dia tengok tim lain pula. Jom. Nak silap perempuan ni? Lepaskanlah! Sudah! Sudah! Cukup! Cukup apa? Apa yang cukup? You think I'm done? After all I've done for you? Ada tak nak hidup dengan you? Nak sangat perempuan tu? Lepaskanlah I! Sudah Aifah! Sudah? Cukup! Cukup apa? Apa yang cukup? You think I'm done? After all I've done for you? I penatlah! Adam! Okay, so tadi masa rehearsal kita tengok Ashraf dengan Amani tadi dia sedikit kaku lah untuk deliver kemarahan tu kan. Tapi bila dia orang shoot tadi, okay. Alhamdulillah okay lah. Haifa punya deliver okay, skrip dia okay. Adam punya marah pun nampaklah marah. So kita tengok siapa yang mungkin boleh kalahkan dia orang. Tengok tim lain pula. Ni. Gangster kau disuapin. Iya. Urus ibu-ibu senam juga lagi. Iya. Gangster apaan? Nak biskut? Gangster pun nak kena suap.
Iya. Yeah. Eh, macam-macam pun suka kau lah. Iya. Yeah. Gangster benda. Okay, so tadi group terakhir kita which was Dylan and Milia played by Tamis dan juga Damia. Diorang dua memang sedikit kekoh sebab diorang diorang malu-malu dengan each other and diorang macam kawan je. Tapi so far diorang bolehlah bawa watak macam comel-comel gedik-gedik macam tu. Okay, so far saya suka Club Theater SK Section 7 ni. Jom kita tengok siapa yang akan menang untuk BK Cabar kali ini. Jom.